dia assistive touch-nya delay, kemudian boros baterai, baterai health jadi turun, kemudian ngebaca storage nggak bisa. Kemudian ada juga nih dari teman-teman yang komen di video sebelumnya di iPhone XR. Jadi kayak main game itu nge-lag banget, kayak kayak bukan pakai iPhone gitu. Kemudian untuk kamera belakang, depan itu blank dan lain-lain. Halo guysku, selamat datang kembali di channel Gadget Box. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas iOS 15.3 setelah aku satu hari pemakaian upgrade dari 15.2.1. Emang di video sebelumnya saat aku ngebahas update iOS 15.2.1 itu banyak banget teman-teman yang komplain nih, karena ada beberapa bug dari smartphone atau iPhone teman-teman yang datang ketika mereka update di iOS 15.2.1. Nih ya, kasih contohnya nih kayak gini nih. Contohnya di iPhone 8 teman-teman ini, dia assistive touch-nya delay, kemudian boros baterai, baterai health jadi turun, kemudian ngebaca storage nggak bisa. Kemudian ada juga nih dari teman-teman yang komen di video sebelumnya di iPhone XR. Jadi kayak main game itu nge-lag banget, kayak kayak bukan pakai iPhone gitu. Kemudian untuk kamera belakang, depan itu blank dan lain-lain. Nah, aku saranin nih di iOS 15.3 teman-teman coba untuk update. Tapi sebelum itu guys, teman-teman tonton video ini dulu karena ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan seputar iOS 15.3 ini. Dan aku juga mau share pengalaman aku setelah update ke iOS 15.3 setelah satu hari pemakaian full intense, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari update iOS 15.3 ini. So, tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya setelah yang satu ini. Oke guys, jadi untuk poin penting dari iOS 15.3 ini sebenarnya ada dua. Dia ini fokus ke perbaikan isu bug, kemudian juga security updates. Jadi security updates ini juga sangat penting ya, karena ada kabar dan rumor itu bahwa Safari dan juga iCloud itu sempat ada kayak bug itu dan bisa dibobol guys. Jadi dengan adanya security updates di iOS 15.3 ini, jadi teman-teman pengguna iPhone dan juga perangkat device Apple lainnya jadi lebih aman aja. Begitu guys. Dan juga tentunya ini adalah perbaikan bug di 15.2.1 sebelumnya, ini diperbarui di 15.3 ini. Sementara untuk ukuran dari update-nya sendiri ini terbilang cukup besar ya, karena kemarin di iOS 15.2 itu ukurannya 1 GB, dan sekarang 15.2.1 ke 15.3 ini juga 1 GB juga guys. Jadi apakah worth it nih update dari 15.2.1 ke 15.3? Nah, sebelum update aku mau kasih tahu ke teman-teman nih hal-hal yang perlu teman-teman perhatiin sebelum update ke iOS 15.3. Yang pertama, teman-teman cek dulu nih storage dari iPhone teman-teman itu masih berapa, apakah masih banyak untuk update ke iOS 15.3. pastikan masih banyak ya, karena ukuran size-nya sendiri ini 1 GB guys. Jadi jangan sampai teman-teman yang masih punya device 64 GB tapi storage-nya udah mau penuh terus kemudian update ke iOS 15.3. Kemudian pastikan teman-teman downloadnya untuk iOS 15.3 itu menggunakan jaringan WiFi ya. Hindari menggunakan jaringan seluler, karena apabila terjadi putus koneksi dan lain-lain seperti itu, maka akan mengganggu atau malah akan timbul isu bug terbaru di iOS 15.3. Yang penting itu sebenarnya simple, pastikan jaringan koneksi internet kalian itu benar-benar stabil dan juga kenceng guys, itu aja kok. Kemudian selanjutnya, pastikan untuk baterai dari iPhone kalian itu minimal 50% sebelum kalian update ke iOS 15.3. Jangan sampai di bawah itu ya. Kalau misalnya pengen aman lagi, kalian update-nya sambil ngecas iPhone-nya aja. Jadi bakalan lebih tenang nih kalau misalnya pas update ke iOS 15.3 guys. Oke, jadi setelah update teman-teman pastikan nih. Nah, di general, kemudian di about. Nah, di sini teman-teman pastikan di software versinya udah 15.3, dan ketika diklik itu versinya udah di 19D50. Jadi kalau misalnya teman-teman software versinya belum sama kayak gini, artinya teman-teman masih running di iOS versi beta ya.
teman-teman bisa langsung aja untuk update ke versi publiknya, karena ini bakalan lebih stable dibandingkan dengan versi betanya. Kemudian untuk isu-isu yang sebelumnya ada di iOS 15.2.1, seperti contohnya notifikasi dari WhatsApp itu tidak muncul. Kemudian ada yang bilang storage iPhone juga lemot ketika kita buka. Kemudian ada kamera blank dan juga touchscreen yang tidak sensitif. Setelah aku pakai dalam kurun waktu 1 harian, isu-isu yang sudah fix atau sudah dibenarkan atau diperbaiki itu notifikasi WhatsApp, guys. Jadi teman-teman kalau misalnya sebelumnya itu notifikasi WhatsApp-nya itu dia ada delay kayak gitu, nah teman-teman pastikan setelah update ke iOS 15.3, teman-teman kemudian menuju ke App Store dan juga update untuk WhatsApp-nya, guys. Jadi teman-teman update WhatsApp-nya, karena WhatsApp-nya ini akan running di versi terbaru dan tentunya menyesuaikan dengan iOS 15.3. Jadi pastikan setelah update software di iOS 15.3, update juga beberapa aplikasi biar berjalan secara optimal. Sementara sih itu udah berjalan dengan baik ya di iOS 15.3 di device iPhone 12 aku. Kemudian untuk yang kedua itu kasus touchscreen tidak sensitif itu memang kerasa banget di iOS 15.3 ini, bener-bener kerasa seamless dan sepertinya ini kerasa diperbaiki banget oleh si Apple sendiri, yang sebelumnya di iOS 15.2.1 itu agak kerasa gak terlalu sensitif, tapi kalau di iOS 15.3 ini kerasa mulus banget, guys. Nah, teman-teman yang kemarin sempat komen di video aku sebelumnya, mungkin coba untuk update di iOS 15.3, karena memang di sini device aku terbatas, jadi tidak bisa mencoba semua device iPhone dari iPhone 7, 8 sampai iPhone 13 sekarang ini ya. Jadi aku saranin ke teman-teman buat praktekin sendiri di rumah, guys, gitu ya. Nah, untuk masalah terkait storage iPhone yang lemot, nah ini sayangnya di iOS 15.3 di iPhone 12 aku itu masih kejadian, guys. Jadi kalau kita buka storage iPhone, nah di sini tuh lemot banget nih, di bagian bawah ini masih loading terus. Aku udah tunggu kira-kira beberapa menit, ini nggak muncul-muncul. Jadi nggak tahu ya, ini untuk case-nya cuman di iPhone aku aja, apa di iPhone teman-teman juga ngerasain hal yang sama. Tapi di iPhone 12 aku ini kerasa ini bug-nya masih belum diperbaiki. Jadi untuk bug yang satu ini, teman-teman kalau misalnya nggak terasa terganggu atau teman-teman merasa aduh ini bug-nya ternyata belum diperbaiki nih, atau mending nunggu ke updatean iOS selanjutnya, ya monggo aja. Oke, lanjut terus kemudian terkait baterai ya. Setelah aku pakai selama kurun waktu 1 harian, itu untuk baterai dari iPhone 12 aku ini emang kerasa lebih awet dibandingkan dengan iOS 15.2.1. Jadi penurunan persentase baterainya itu lebih halus aja dan gak kerasa langsung drop gitu. Apalagi kalau pas ketika malam itu setelah aku tidur kemudian aku bangun lagi, itu persentasenya cuma turun paling 1% atau 2% aja. Dan untuk screen time-nya juga ya lumayan, karena memang aku boros banget ketika makainya untuk sosial media dan juga cellular data. Sementara untuk baterai health-nya ini nggak ada perubahan ya di iPhone 12 aku, dari yang sebelumnya 100% masih tetap di 100%, guys. Nah, pastikan teman-teman sebelum update cek dulu baterai health teman-teman di posisi berapa, dan setelah update nanti ada di posisi berapa. Nah, buat teman-teman yang udah update boleh komentar di bawah biar bisa ngasih apa ya insight buat teman-teman lainnya sebelum update, guys, gitu. Dan menurut aku worth it gak update ke iOS 15.3? So far setelah aku update di iOS 15.3 setelah seharian penggunaan, menurut aku ini adalah iOS versi terbaru yang lebih stable dibandingkan dengan iOS 15.2.1. Jadi aku saranin buat teman-teman yang sebelumnya update ke iOS 15.2.1 tapi mengalami beberapa kendala, sebaiknya update ke iOS 15.3 karena banyak bug yang ada di iOS sebelumnya itu diperbaiki di sini.
Tapi kalau misalnya teman-teman lagi running di iOS yang agak lawas dan merasa teman-teman masih stabil dan tidak ada kendala apapun, ya itu tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak update ke iOS 15.3. Jadi sebenarnya update iOS sendiri ini tergantung preferensi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kendala dan tidak ada keluhan, ya nggak usah update. Menurut aku sih seperti itu. Tapi dengan adanya security update di iOS 15.3, ya menurut aku merupakan sebuah kewajiban aja sih. Jadi akan lebih secure atau lebih aman aja untuk device kita guys. Jadi saran aku 80% mending update aja ke iOS 15.3. Itu untuk video hari ini. Semoga membantu teman-teman semua. Share hasil updatean kalian, apakah masih ada bug atau udah lancar jaya di device kalian masing-masing. Jangan lupa buat like dan subscribe di channel Gadget Box. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.